Saat Idul Adha, PAC LDII Kelurahan Bintara Jaya menyembelih 47 hewan kurban yang terdiri dari 21 sapi dan 26 kambing. Kegiatan kurban tersebut dilaksanakan di halaman sekitar Masjid Al-Latif, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 29 Juni 2023. Menurut Ketua Panitia Kurban, Gunawan Ubed, untuk meningkatkan semangat dalam berkurban, para pengurus LDII Bintara Jaya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya berkurban. Untuk memudahkan warga berkurban, mereka membuat tabungan kurban selama setahun sebelum hadirnya Idul Adha. Dalam rangka pelaksanaan ibadah kurban, biasanya setiap tahun memang selalu disosialisasikan kepada seluruh jamaah masjid Al-Latif dia, sehingga dalam pelaksanaannya bisa maksimal. Misalnya dalam setelah pelaksanaan kurban tahun ini, di bulan berikutnya sudah mulai dibuka tabungan kurban untuk tahun depan, sehingga jamaah bisa menabung setiap bulan. Tidak terasa nanti ketika satu tahun ke depan sudah terkumpul banyak kurbannya. Ketua PAC LDII Bintara Jaya, Haji Muhammad Soleh, menambahkan, ibadah kurban bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus bentuk kepedulian sosial. Tentunya kami sebagai warga LDII, di samping kita hamba Allah, berhubungan dengan Allah sebagai wujud ketakwaan kita, realisasikan dalam hablumin nas kepada masyarakat sekitarnya, tentunya kepada masyarakat yang memang membutuhkan pedagang lingkungan yang ada di sekitar warga dia atau di lingkungan sekitarnya. Daging kurban tersebut dibagikan kepada warga PAC LDII Kelurahan Bintara Jaya dan masyarakat sekitar. Panitia kurban membagikan sekitar 1.120 kupon daging untuk warga di kelurahan tersebut.